Bagi sahabat Sabi Bagus, sekarang saya ada di aula markas besar polisi daerah Metro Jaya. Saat sekarang sedang meliput kegiatan in-house training MPP buat anggota Polri dan karyawan yang akan memasuki masa pensiun. Baik, sahabat Sabi Bagus, mari kita ikutin kegiatannya. Ayo, salam Sabi Bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya telah berkunjung di Sabi Bagus. Nama saya Haji Agung Iswanto SE. Kemudian saya menjabat sebagai Kapolsek Bekasi Timur. Dan saya sekarang rombongan dari Polda Metro Jaya bersama rekan-rekan berkunjung dalam rangka pelatihan dan keterampilan untuk menghadapi masa pensiun nantinya. Walaupun saya masih 3 tahun untuk berpensiun, namun saya sangat senang dan berkunjung di Sabi Bagus adalah sebagai modal dasar nanti kita untuk belajar dan mensiasati bagaimana untuk usaha di dalam memelihara sapi maupun impes di sapi ini, karena perubahan dalam kegiatan juga kegiatan sehari-hari untuk menghadapi pensiun nantinya kita sudah siap dan selalu bahagia menghadapi pensiun ini, karena motif dalam pelatihan adalah pensiun siap dan bahagia. Saya pun sudah terima kasih atas persediaan dan fasilitas yang telah disediakan oleh Sabi Bagus, juga pengarahan yang diarahkan yang cukup bagus dan juga dimengerti semua yang hadir dalam kunjungan di Sabi Bagus sekarang ini. Dan saya juga mengucapkan terima kasih dan selagi ini saya ucapkan wabillahi taufiq hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ini kunjungan ke daerah Sabi Bagus ini dalam rangka persiapan masa pensiun. Nah, kemudian kami ini mewakili dari Polda Metro Jaya, itu
Nama saya Komisaris Polisi Slamet Sudrajat. Itu tugas saya di Sekolah Polisi Negara. Nah itu, ya, yang bertempat tinggal itu ada di Cigombong, Bogor. Lido khususnya itu di sana. Nah itu, kami termotivasi sekali untuk pelatihan daripada apa namanya ini, pembesaran sapi potong, kan itu, dan kami tadi sudah dijelaskan pula oleh Pak Yanto, kan itu. Nah ini semoga saja, kan itu, rekan-rekan kita yang ingin beternak segeralah bergabung dengan Sapi Bagus, kan itu, ya, untuk melihat masa depan kita yang bahagia. Oke.